Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Berita pertama di sini diawali dengan olahraga pagi dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting bersama Coca selalu berolahraga pagi ya. Olahraganya nggak kemana-mana, di rumah aja. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sebelum memulai aktivitas, Ayu Ting Ting selalu berolahraga. Pokoknya sehat selalu dan selalu sehat untuk Ayu. Dan di sini Ayu membagikan muka kucelnya setelah berolahraga. Tapi tetap cantik dan sehat. Di sini Ayu Ting Ting terlihat segar ya. Dan di sini Ayu Ting Ting membagikan postingan after workout setelah olahraga. Desratu, Koholi, Niko, suka olahraga, Pepe terus ko, Ayu Ting Ting. Wahaha, begitu kata Ayu Ting Ting membalas komentar dari Desratu. Dari Ocha, Echo, cantik banget sahabat gua. Ayu Ting Ting di sini ya terlihat cantik, masih segar nih, baru olahraga, menuju beberapa pekerjaan yang akan dilaluinya hari ini. Sehat terus untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini Mimin akan memberitahukan schedule dari Ayu Ting Ting hari ini ya. Senin 5 April 2021 jam 12.30 Ayu ada di Brownies TV. Terus kemudian jam 19.00 Ayu Ting Ting juga ada di Lapor Pak. Jadi bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting, jangan lupa ya, hari ini Ayu Ting Ting ada di Brownies TV jam 12.30 dan Lapor Pak jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewatkan sahabat semua yang ada di rumah. Dan untuk bintang tamu kali ini di Brownies TV jam 12.30 kita akan kedatangan JKT48 ya. Saksikan di Brownies Senin 5 April 2001 live jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pertama kalinya ditampilkan di TV nasional single baru dari JKT48 Cara Ceroboh Untuk Mencinta. Wow, hari ini Brownies kehadiran JKT48, wanita-wanita cantik akan hadir di Brownies jam 12.30, jangan terlewatkan. Dan di sini juga kita akan kehadiran Valerina Thomas. Pemirsa, jangan lupa ya, hari ini jam 12.30 ada Valerina Thomas, si cantik yang bakal memberikan inspirasi bagi kalian semua yang ada di rumah. Kemudian di sini juga ada yang lagi viral nih, tamu istimewa yang selanjutnya di sini adalah Torik Halilintar, adik dari Atta Halilintar. Pagi ini kita bakal mendengarkan klarifikasi dari sang adik YouTuber terkenal Atta Halilintar. Mengapa Torik Halilintar menjadi satu-satunya keluarga yang hadir di acara resepsi pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kemarin. Jadi bagi sahabat semua jangan lewatkan ya Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya ada Ayu yang selalu cantik menemani sahabat semua di rumah. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Ayu Ting Ting ya, membagikan kebersamaannya dengan baju barunya. Di sini Ayu Ting Ting mengajak sahabat semua untuk membeli Mickey Mini, pusat grosir terupdate dan kekinian. Jika sahabat ingin dapat dan punya baju samaan kayak Ayu Ting Ting, yuk langsung masuk ke pusat grosir terupdate dan kekinian Mickey Mini. Bahannya tebal dan juga berkualitas. Jadi bagi sahabat semua ingin kelihatan cantik, yuk ikut Ayu Ting Ting belanja di Mickey Mini. Dan di sini juga ada informasi terbaru dari Mom Aiting ya, yang membagikan kebahagiaannya mempunyai cucu yang cantik, pintar, ngaji dan solehah. Di sini ada adik Ikis nih yang insya Allah akan hadir di setiap hari bulan Ramadan mengisi hari-hari kita ya. Di sana ada adik Ikis yang lagi belajar menulis huruf hijaiyah. Di sini juga adik Ikis terlihat cantik sekali solehannya Mama Ayu. Mom Aiting, alhamdulillah cucu ibu pintar sehat-sehat ya nak. Jadi kebanggaan bunda kamu ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Mom Aiting.
dari Setarwati, amin solehahnya bunda dan ibu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya bunda Setarwati. Kemudian dari Umu Aisyah, masya Allah ikir solehahnya bunda Ayu, sehat-sehat terus ya nak. Terima kasih bunda Umu, semoga Ayu dan Birgis selalu sehat. Dari Hai Febi, Birgis Humairah Rajak, anak manis semakin cantik, pintar, soleha, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Om Febi. Doa terbaik juga untuk Om Febi, semoga Om Febi juga jadi yang soleh. Kemudian Intan Ahmad, masya Allah hebat Princess Birkis, cantik, sehat selalu ya sayang. Terima kasih Mbak Intan Ahmad atas doanya. Kemudian juga di sini ada dari Lesman Noz, marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang dimuliakan. Masya Allah Iki solehannya bunda Ayu, sehat-sehat terus ya. Doa terbaik untuk Iki, semoga menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.